cara bikin komponen buat kusen. Ini lepas putih, guys. Nah, ini kayu jati yang sangat berkualitas. Contoh, yo. Ini kita belah dengan pakai somel, tapi somel kecil. Ini komponen buat kusen kayu jati perhutani, kayu jati TPK. Nah, ini dia contohnya. Ayo, nah, ini guys. Nah, ini guys, dibalik. Nah, kayunya. Nah, ini komponen buat kusen kayu jati TPK. Cara memilih kayu jati TPK itu sangat mudah, yang bagus. Nah, ini ada ini jati TPK semua. Ada catnya, terus ada label nomor serinya. Ini jati TPK. Oke guys, sampai ketemu di channel kami lagi. Yuk, makasih.